Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Page Channel. Oke teman-teman, ini kebetulan aku lagi pulang ke rumah, lagi pulang kampung karena ada sedikit urusan. Kebetulan adik-adik aku juga pada libur sekolah teman-teman. Nah, jadi salah satu adik aku itu ada yang sekolah di luar juga, di luar kota. Dia ini jarang banget bisa kumpul keluarga teman-teman. Nah, ini karena kebetulan kami semua ada di rumah ini, aku akan buat video dengan mereka. Jadi di video kali ini aku akan update iguana aku yang udah lama nggak aku posting di Instagram dan nggak aku upload di YouTube kita ya. Terakhir kali aku upload video YouTube itu sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, kalau nggak salah unboxing atau cara memandikan iguana ya. Dan di Instagram itu terakhir kali aku upload adalah operet iguana aku teman-teman. Nah, jadi aku sampai di rumah ini tadi malam. Pas aku sampai, aku lihat iguananya, wah udah gede banget teman-teman. Jadi setelah ini kita akan lihat updatean iguana aku. Dan jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian, oke? Nah, langsung kita lihat videonya. Check it out. Nah, oke teman-teman, jadi ini adik aku yang kedua. Ini anak kedua. Terus yang botak ini anak ketiga, dan ini adalah yang paling bungsu teman-teman. Nah, jadi yang aku bilang tadi, kami sebetulnya dari SMP itu memang di luar kota sekolahnya, memang diajarin untuk mandiri supaya lebih jadi laki-laki yang tangguh. Sombong amat. Wes. Jadi kami itu semuanya di luar kota teman-teman. Ini kebetulan adikku mau masuk kuliah juga. Dia ini masih kelas 3 SMP dan ini masih kelas berapa, Sam? 4 SD. Nah, 4 SD. Jadi yang masih di luar kota susah banget untuk jumpa keluarga yang nomor 3 ini, teman-teman. Ini namanya Zaki. Jadi dia itu pesantren. Kalau misalnya pesantren ini kadang-kadang dia itu jadwal liburnya nggak sama dengan sekolah biasa, teman-teman. Makanya dia itu kadang kami libur, dia belum libur. Kadang kami sekolah, dia itu libur teman-teman. Makanya kami itu jarang banget bisa kumpul liburan sama-sama. Nah, jadi ini karena kebetulan kami semuanya ada di sini, aku sekalian mau kenalin ke kalian adik-adik aku. Oke, ini iguana yang pertama kali aku punya teman-teman. Kebetulan dia lagi shedding juga tuh kulitnya. Nah, ini tuh teman-teman, dia ini lagi shedding juga atau ganti kulit. Ukurannya itu wow, gede banget teman-teman. Nanti aku akan taruh linknya seperti biasa teman-teman di sudut kanan ini, sudut kanan atas, supaya kalian bisa lihat penampakan iguana aku yang terakhir kali aku upload di video. Gue jedotin lo! Di video YouTube ini. Ukurannya itu sekarang, lihat teman-teman. Coba diinin sampai ekornya. Nah, jadi ukurannya itu udah sekitar 40, enggak lah, sekitar 50-an lah, 50 cm teman-teman. Nah, jadi karena ini iguananya aku tinggal di rumah teman-teman, enggak aku bawa ke Banda Aceh, ke tempat aku kuliah. Karena memang di sana kalian tahu aku banyak banget peliharaan vivarium juga di sana, terus koropegmen juga di sana. Jadi ini sengaja aku tinggalin supaya adik aku yang paling kecil ini juga bisa belajar mencintai hewan teman-teman. Tapi karena ini iguananya udah gede banget, dia itu gak berani pegang teman-teman. Jadi dia ini masih jampi banget. Ini kalian bisa lihat, aku aja tadi udah tuh dicakar-cakar teman-teman. Nah, kulit aku habis tuh. Nah, jadi ini aku ajarin mereka cara pegangnya. Nah, lihat ini iguananya juga udah tenang banget tuh. Tadi dia masih mau gigit teman-teman. Nih, tuh. Ini tadi malam pas aku sampai ke rumah, iguananya gigit aku teman-teman tuh. Yang gigit ini. Nah, ini masih jampi banget. Tuh lihat dia masih mau buka mulut, coba kita. Nah, lihat dia aja kesakitan tuh teman-teman. Adik aku. Nih, coba kita tes gigitannya. Wow, tuh dia gigit tapi enggak begitu sakit, teman-teman. Nah, oke. Okay. Jadi ini adalah iguana super red aku yang terakhir kali aku upload di Instagram. Nanti aku akan tampilin gambarnya juga. Kemarin itu masih kecil banget dan ini aku tinggalin sekitar 6 bulanan aku di Banda. Nah, lihat teman-teman tuh.
Wow. Oke, kita tunggu sampai dia lepasin. Hey. Hey. 5 jam. Amin. Ini coba kita lepasin, teman-teman, gigitannya. Bang. Nah. Jadi iguana yang ini masih jampi banget, teman-teman, tapi ukurannya juga udah gede tuh. Nah, jadi kemarin aku sempat jumpa dengan teman aku yang di Banda Aceh, kebetulan dia breeder juga. Katanya iguana aku ini merahnya bakalan lambat, teman-teman, karena lihat ukurannya udah gede, tapi merahnya itu masih di bagian bawah ini, di ekor dan di tuh kakinya. Jadi mudah-mudahan nanti iguananya bisa cepat memerah supaya warnanya lebih ngejreng lagi ya, teman-teman. Tuh ukurannya juga udah sekitar ya 30-an. Kalau dibandingin sama ini, coba di samping-sampingin, Dik. Nah, tuh lihat. Udah hampir sama tuh, teman-teman, ukurannya. Padahal ini bisa dibilang aku belinya kecil banget. Ini aku belinya pas ini udah lumayan gede, teman-teman. Kayaknya pengaruh kandang sih, karena kandangnya tuh lihat. Kandangnya sederhana banget, teman-teman. Tapi insya Allah nanti kita akan buat kandang yang lebih layak lagi, yang lebih gede lagi untuk mereka, supaya mereka lebih leluasa lagi. Oke. Nah, jadi dia, jadi itu dia updatean iguana aku hari ini. Alhamdulillah iguananya sehat banget tuh, kalian lihat perutnya. Wow. Gede. Jadi dia itu, kata adik aku yang ini, makannya lahap banget, ya kan? Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe, teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Dadah.